Cuy, gampang kok bikin teh gurah ini karena bentuknya sudah sasetan cuy. Tuh, tinggal dikeluarkan dari kemasan, dimasukin ke dalam gelas, kemudian diseduh dengan air mendidih. Ditunggu beberapa lama sehingga menjadi coklat keemasan tehnya cuy. Samurai, pola makannya nggak bagus. Kenapa? Makannya gorengan. Makannya gorengan. Kemudian makannya campur kayak gini cuy. Campur kayak gini. Jadi itu nggak bagus buat kesehatan, jorok. Makanya Kak Hanmure rutin minum teh gurah. Supaya apa? Jangkut sama gorengannya ini menjadi ternetralisir cuy. Ini dia, minum teh gula. Isi badannya sehat, segar. Ini cuy, teh gulanya. Ya, ini tehnya, tiap hari badan segar, sehat, bahagia, sejahtera, kaya raya, alhamdulillah, menikmati hidup setiap saat. Makanya cuy, ada tulisan subscribe warna merah di layar kalian, diklik ya, supaya kita selalu bisa bersilaturahmi. Dadah cuy!